الحمد لله الذي أنزل القرآن في شهر رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, para alim, para ulama, orang-orang yang kami tuakan, yang kami muliakan, khususnya Yayasan Darut Taqwa, Takmir Masjid Darut Taqwa, seluruh jamaah Masjid Darut Taqwa, remaja Masjid Darut Taqwa, dan kaum muslimin dimanapun antum berada yang bisa mengikuti acara kajian kali ini, kita bersyukur kehadirat Allah atas izinnya, mudah-mudahan disertai dengan ridha-Nya kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah dimudahkan segala kesulitan kita, dilancarkan usaha kita, dilapangkan rezeki kita, sehat walafiat sekeluarga dan bahagia dunia sampai akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selawat ma'assalam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Surah At-Taubah ayat 46, di mana kemarin 45 sudah kita kaji bersama tentang berbagai macam alasan-alasan orang-orang munafik untuk berjuang di jalan Allah, ya. Maka Allah pun tidak suka dengan model-model mereka. Nah, di sinilah kemudian endingnya di surah At-Taubah ayat 46. Walau aradul khuruj al-addu lahu uddatan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum waqila qa'udu ma'al qa'idin. Walau aradu, kok seandainya mereka menghendaki, al-khuruja untuk khuruj. Nah, kata-kata khuruj ini jamaah sekalian yang dipakai dalil teman-teman kita jamaah tabligh untuk keluar, ya, khuruj itu artinya keluar untuk berdakwah, mengajak kita untuk sholat berjamaah, sebuah ke masjid untuk beribadah kepada Allah, ya, itu kata khuruj. Nah, maka di sini diartikan walau aradu, seandainya mereka orang-orang munafik itu, orang-orang yang di hatinya ini tidak tulus ikhlas berjuang karena Allah, ketika mereka menghendaki keluar untuk berjuang bersama Rasulullah itu, la'a'addu lahu uddatan. Mestinya mereka itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Ya. Jadi enggak banyak dalih, enggak banyak alasan, enggak banyak apa itu tetek bengek, wis pokoknya ada perintah untuk berjuang ya ikut berjuang. Ditinggalkan segala macam tendensi, orientasi dan motivasi selain meraih ridha Allah. Tapi untuk mereka ini ya, karena banyak dalih, banyak alasan itu. Seandainya mereka bisa, mereka mau, tentu mampu. Ya. Tentu mampu. Akan tetapi, nah ini saking bencinya Allah kepada mereka, walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum. Akan tetapi saking bencinya Allah Subhanahu wa taala itu, maka Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Wis ora usah apa? Melibatkan mereka, wis mereka itu ndak genah. Ya, gampangane ngoten. Cara bahasa Lamongan, nyaknah. Ya, seperti itu. Jadi fasabbatahum, sehingga mereka itu ya sudah di oleh Allah itu dikeraskan hatinya ya untuk tidak ikut berjuang bersama Rasulullah. Atau sebaliknya dilemahkan hati mereka untuk tidak semangat dalam berjuang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Wa qila qa'udu ma'al qa'idin, sampai kemudian dilulu. Dilulu itu apa ya? Ya dilulu ya, ini bahasa Jawa ya. Jadi waqilak udu, lalu diucapkan kepada mereka, wis toh, sama niku meneng wae wis. Ya, eneng-eneng bae romah tojuk dina. Ya, ini bahasanya Alfan ini. Ya, wis
Meneng ae wis ndak usah melok-melok berjuang sama Rasulullah. Wa qila qudu ma'al qa'idin, silakan diam di rumah bersama dengan orang-orang yang diam di rumah juga. Ya, seperti itu, ya. Tinggallah kalian bersama dengan orang-orang yang tinggal di rumah itu. Maka lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Karena Allah Maha tahu, seandainya toh mereka lau kharaju fikum, seandainya mereka itu berjuang di tengah-tengah kalian wahai kaum mukminin, ya. Allah Maha tahu bahwa mereka itu nanti akan merusak suasana. Ma zadukum, tidak akan menambahkan untuk kalian. Tidak akan menambahkan bagi kalian orang-orang beriman itu illa khabala, kecuali napa? Membikin kekacauan, membikin kerusakan. Itu seperti itu. Mereka itu akan merusak barisan. Nggih, nang ngarep yo napa nggih? Nang ngarep yo nyeletak, nang tengah yo apa itu ngerusak, di belakang ya nyodok itu. Orang-orang munafik seperti itu. Jadi illa khabala, ya. Mereka itu tidak akan bisa menambah kekuatan kalian kecuali justru membuat kerusakan, keonaran dan kekacauan. Itulah maka wala audu khilalakum yabghunakum fitnah. Jadi mereka itu akan segera wala audu, ya, akan berbagai macam cara mereka secepat mungkin untuk memprovokasi, ya, khilalakum, di tengah-tengah barisan kalian. Gitu. Maka perang Badar itu kan sebetulnya waktu itu kan lebih dari 313 Bapak itu. Ya. Tapi karena ada pengacau-pengacau di dalamnya, sehingga ada sekitar 70 orang yang akhirnya ikut munafik dengan mereka itu. Ya, di perang Badar yang Yaumal Taqal Jam'an, yang kemudian bersamaan dengan turunnya Al-Quran di bulan suci Ramadan itu, yang diyakini tanggal 17 Ramadan itu. Itu bersama dengan barisan orang-orang mukmin, ya, yang ingin berjuang kepada Rasulullah, dengan Rasulullah, itu di tengah-tengah mereka banyak orang munafik yang memprovokasi itu, sehingga tinggal sedikit. Nah, dengan kegigihan kaum mukminin itulah yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemenangan, diberikan apa itu? Pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan kemenangan di perang Badar itu. Wala audu khilalakum yabghunakumul fitnah. Kalau toh mereka itu berada di tengah-tengah barisan kaum mukminin, etok-etoknya apa etok-etoknya itu ya? Ya pokoknya gayanya mereka itu ya sok berjuang bersama Rasulullah. Tapi di dalamnya itu bikin provokasi, bikin fitnah, bikin macam-macam itu. Sehingga justru orang beriman ini semakin galau di dalam beribadah kepada Allah itu. Ya, seperti itu. Wa fiikum sama'una lahum. Sedangkan di antara kalian itu orang-orang beriman itu sama'una, kadang-kadang mereka itu justru lebih mendengarkan orang-orang munafik yang kata-katanya manis. Oh ya. Jadi makanya jangan mudah sekarang ini banyak statement-statement, banyak ungkapan-ungkapan termasuk di media-media, termasuk media sosial, hati-hati Bapak Ibu. Ya, itu. Sehingga ada yang sampai muncul saking gregetannya itu sampai ada yang dipelorotno celonoe barang itu kan. Itu seperti itu ya gara-gara mungkin karena imbas dari perkataan-perkataan itu. Makanya nanti di akhirat itu yang termasuk dirindukan surga itu adalah di samping talil Quran juga hafizil lisan, menjaga lisan. Ya, dan kita juga hati-hati terhadap lisan-lisan orang-orang munafik itu, ya baghunakumul fitnah wa fikum sama'una, dengan kata-kata yang indah. Yang tidak jarang membuat kaum mukminin ini membikin apa terbuai dengan ungkapan-ungkapan indah mereka. Nah, itu hati-hati sekali jamaah sekalian. Wa fiikum sama'una lahum. Nah, di sinilah ditutup oleh Allah dengan kalimat wallahu alimum bidzalimin. Ya, jadi kadang-kadang kita kan bertanya, "Loh, kenapa ya Allah itu kok menutup kunci apa mengunci mati ya kan? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim." Itu bisa jadi nanti malah terbalik. Ya pantas saja mereka tidak beriman, wong memang sama Allah dikunci mati hatinya kok. Tidak seperti itu, ya kan? Sama dengan ini. Ya, jadi mereka itu tidak disukai Allah untuk berjuang. Nah, ini kalau dipahami secara literal seakan-akan ya berarti kan bukan salah mereka kalau ikut berjuang. Wong memang sudah dibikin oleh Allah tidak suka berjuang. Ya kan? Padahal di sini di akhir ayatnya ini Bapak Ibu, natijahnya dalam ilmu balaghah ya. Natijahnya di akhir ayat ini wallahu alimum bidzalimin. Kenapa Allah mengunci mati mereka? Ya karena Allah Maha tahu
kegelapan hati mereka, kezaliman perilaku mereka. Mereka tidak akan tulus ikhlas itu. Khatamallahu ala qulubihim, sudah dikunci mati sama Allah. Karena memang sawaun alaihim a'angzartahum amlam tungzirhum lah. La yu'minun. Dituturi gak dituturi pahan cetae. Ya kan? Ya sudah dikunci mati sekalian. Gitu. Kongon berjuang kakean alasan. Gak berjuang katanya nanti apa itu tidak ikut campur dengan kegiatan Muhammad. Ya udah. Orang seperti ini ngriwui. Walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum. Maka Allah kemudian tidak suka dengan perjuangan-perjuangan mereka yang penuh dengan kamuflase itu. Ini zaman sekalian rahimakumullah, maka wallahu alimum bizzalimin, Allah yang maha tahu dengan kezaliman-kezaliman mereka. Nah, inilah yang sering kita sebut wallahu alam gitu ya. Allah yang maha tahu, tapi kita juga tidak boleh seuzon kepada orang lain. Wah, ini paling ini karena itu, karena ini tidak juga begitu. Ini zaman sekalian rahimakumullah, jadi stabilisasi dalam pemahaman Islam, dinamisasi dalam pemahaman Al-Quran, itu ketika membicarakan masalah orang kafir, masalah orang munafik, itu dalam konteks tidak kemudian ngarani orang, menjustifikasi orang, mengklaim orang, tapi kembali kepada muhasabah kepada diri kita, agar kita juga terjauh dari karakter-karakter sifat-sifat munafik, ya, seperti yang merusak citra perjuangan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah sekalian rahimakumullah nggih, mudah-mudahan kita semuanya di bulan suci Ramadan yang tanpa terasa sudah hari yang ke berapa ini? Yang ke-19 ya. Ada yang ke-19, ada yang ke-18, masyaallah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan benar-benar kita niatkan karena Allah, ikhlas nggih. Agar Allah senantiasa melipat gandakan dalam Allah membalas setiap amal-amal kita sekecil apapun, sesedikit apapun yang kita lakukan. Okay? Dan terima kasih banyak sumbangsih panjenengan, atensi panjenengan, istiqomah panjenengan di Masjid Darut Taqwa ini. Ya, dengan segala macam kekurangan dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Jadi mohon diajak saudara-saudaranya untuk bergabung bersama kami di Masjid Darut Taqwa. Ya, Pak ya, sekaligus mohon masukan-masukannya. Ya, masukan ide, ya masukan saran, juga masukan infaknya. Masukan infaknya ya. Terima kasih juga Abah Qasim matur nuwun dengan mic-nya yang bagus ini membuat penceramah kita kerasan. Jadi dalam ilmu retorika itu 75% keberhasilan seorang penceramah itu bukan persiapan materi sebetulnya. Persiapan mic-nya. Lek mic-e gak sip jadi mic sadin. Ya, jadi ngoyo akhirnya enggak iso tenang pikiran. Lah saking tenangnya kadang-kadang penceramah kita sampai lama loh Pak kalau ceramah itu. Saya ceramah di Baitur Razzaq, di Masjid Agung itu. Ya paling 15 menit paling banter itu 20 menit, 18-20 menit. Di sini mungkin karena saking enaknya mic-nya, saking kadang-kadang katanya setengah jam atau apa. Tapi tidak apa-apa Bapak, yang sabar. Gitu. Karena memang tipe-tipe penceramah itu beda-beda. Gitu. Apalagi dengan mereka-mereka itu kan tilawahnya bagus-bagus, beda dengan saya kan suaranya pas-pasan. Jadi mereka ya kadang-kadang suaranya bagus, jadi diindah-indahkan gitu. Ya dinikmati aja. Ya dinikmati aja, bismillah. Rawuh ke masjid semata-mata. Karena Allah, nanti masalah selesainya jam 8, jam setengah 9, sampai ibu-ibu kehilangan sinetron ya. Ya udahlah ya, bismillah, insyaallah barokah. Oke. Aji mumpung lah, karena enggak terasa loh Bapak Ibu. Ujung-ujung wis kelewat tanggal 15 nggih. Ini nek cara njenengan ala nahdin kan sudah pakai kunut witirnya. Ya Pak ya. Wis ya mumpung diberikan kesehatan, diberikan kemampuan. Ya sambil apa layah-layah sambil dengerin penceramahnya siapa, dinikmati aja ya, dinikmati aja. Kalau dalam makalahnya Sayyidina Ali itu ungzur makalah wala tangzur mangkol, perhatikan aja yang disampaikan. Jadi kalau memperhatikan siapa yang menyampaikan, loh si ceramah kok tegar, wah jadi nggak semangat ya gitu ya. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah Masjid Darut Taqwa ini
dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan salihan makbulan, ya, dan nanti pada akhirnya tuntas Ramadan dengan Ramadan yang paripurna dengan ucapan kita taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an washfa'na bil Qur'an wahdina bil Qur'an. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Qur'an. Allahumma rahmataka narju ghufranaka ya ghafar. Dengan rahmatmu ya Allah yang maha pengampun, ighfir lana zunubana wali walidina wali asatidina. Ampuni kami, ampuni dosa-dosa ayah bunda kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa ayah bunda kami. Ayah bunda kami ya Allah yang masih hidup di tengah-tengah kami, sehatkan mereka. Sembuhkan segala sakit mereka ya Allah, dan sembuhkan segala sakit orang-orang yang kami hormati, orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Berikan kesehatan para sesepuh kami ya Allah. Ya Allah, dan orang yang sudah mendahului kami di alam barzah, terimalah amal-amal soleh mereka ya Allah. Lipat gandakan pahala mereka ya Allah. Kalau mungkin ada kesalahan-kesalahan, hapuslah ya Allah. Maafkanlah ya Allah. Jadikan alam kubur mereka bagian dari nikmat surgamu ya Allah. Ya Allah, jadikan seluruh jamaah Darut Taqwa, wali murid Darut Taqwa, santri-santri murid-murid Darut Taqwa, dan orang-orang yang mendukung dakwah Darut Taqwa ya Allah, Engkau berikan pahala yang berlipat ganda ya Allah. Engkau berikan barokah dalam hidupnya ya Allah, barokah keluarganya ya Allah. Ya Allah, jadikan hidup yang sekali dan singkat ini, Ramadan yang tinggal beberapa hari ini ya Allah, jadikan Ramadan yang bermakna dalam hidup kami. Terimalah taubat kami, terimalah amal soleh kami, puasa kami, segala kegiatan di bulan suci ini ya Allah, sehingga hidup yang sekali ini hidup yang mulia istiqamah dengan rizkimu yang halal barokah untuk bekal ibadah, berziarah ke Makkah Madinah, membina rumah tangga yang barokah, sakinah mawaddah warahmah, mendidik putra putri generasi Qur'ani ala ahlus sunnah wal jamaah, nasiha wal afiah ya Allah, berakhlakul karimah ya Allah, dan suatu saat mengambil nyawa kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah, meninggal husnul khatimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala Muhammad wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.